إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang bahagia saudari pengurusi majlis yang dihormati, puan kecil tu, cik lagi ada harapan. Cik Rina selaku ketua putri UMNO bahagian Sepang, tuan rumah, tuan kepada segala tuan rumah, Datuk Ahmad Sharif Jajang, Cik Sarum, tidak ketinggalan saudara ketua pemuda, saudara timbalan ketua bahagian, bendahari bahagian, dan semua kepimpinan UMNO di semua peringkat, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tahniah kepada pergerakan pemuda putri yang berjaya menganjurkan program pada malam ini. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, asas program ini sebenarnya sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tajuk selamatkan akidah, satukan ummah. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya mengambil masa yang agak ringkas sementara menunggu sahabat saya Fadil Ustaz Fatimari sampai dia dalam perjalanan. Saya nak kongsikan tentang beberapa perkara. Yang pertama, tuan-tuan dan puan sekalian, tahukah kita bahawa sesungguhnya di saat diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul akhir zaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan gerakan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, secara rahsia. Sehinggalah 10 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak berdakwah seluruh pelosok kota Mekah itu. Apa yang nak didakwahkan? Tidak lain dan tidak bukan, asas kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di permulaannya itu ialah dengan menggerakkan gerakan tauhid. Apa dia tauhid? Mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Gerakan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkisar kepada perintah an'budullaha wajtanibut taghut. Sembah Allah, tinggal taghut. Konsep ni nampak mudah. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita lahir daripada perut ibu terus dijenamakan dengan nama Islam. Sebab mak ayah kita Islam. Kita lahir daripada perut ibu kita terus dinamakan dengan nama Islam. Tuan-tuan, memang tak dapat dinafikan bahawa kita ini walau pernah disebut sebagai Islam baka, namun begitu harus kita ingat bahawa sesungguhnya perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana susahnya, bagaimana getirnya mereka berhadapan dengan halangan dan rentangan yang terpaksa mereka hadapi daripada awal kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada gerakan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka bersedia menjadi benteng kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan sahabat Fadil Ustaz.
Dia Tok Guru datang kena nak berhenti ya. Ucap pun setengah minit saja. Tuan-tuan dan puan sekalian, bicara dakwah ni bukan topik kecil. Dia bukan subjek sampingan. Ketahuilah bahawa sesungguhnya akidah ini suatu perkara yang sangat besar dalam agama. Dan ketahuilah juga bahawa atas tiket akidah inilah yang membolehkan kita mencium dan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, akidah yang bagaimana yang kita nak pertahan? Orang Melayu, tuan-tuan orang Melayu ke? Saya Banjar tau. Bukan Jawa. Tapi nak beri amaran kepada orang Jawa, ojo ngapus. Aku iso ngomong Jawa. Tuan-tuan, orang Melayu ni dia ada satu tabiat yang pelik. Saya tak tahulah, sebab saya bukan Melayu. Ustaz Patul dia Siam. Tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita menganggap akidah ini sekadar Islam bukan Islam. Okey? Sahabat kita bukan Islam, atau itu bukan. Kadang-kadang banyak pergerakan, banyak perlakuan, banyak ritual yang kita buat sebenarnya telah melakukan syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Yang ini dalam kuliah pengajian untuk sesi 15 jam baru habis. Sesi setengah jam tak habis. Okey, satu. Tiba-tiba akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan satu isu. Isu ni pun sebenarnya tuan-tuan, saya tadi tengah hari bersama dengan beberapa orang pemimpin di banyak peringkat. Tuan-tuan, isu ini isu main bola. Isu main bola, tim A lawan tim B. Yang untung siapa agak-agak? Yang untung referee. Referee campak bola, pangkat berebut sepadang. Betul? Lim Guan Eng campak isu kalimah pas dengan UMNO nak bergaduh pasal apa? Orang Melayu nak bergaduh pasal apa? Yang dia duk senang lenang sekarang. Kaus kau? Padan muka dia tu. Yang dia duk sedap-sedap tidur ya. Tuan-tuan, itu satu. Saya isu ni sahabat nanti akan ulas. Yang kedua, nak sebutkan ialah masalah bab akidah ni. Kadang-kadang kita cepat menghukum orang kafir. Tuan-tuan tak tahu aku ni orang PAH. Sebut dengan Datuk Sarip pun terkejut. Tuan-tuan, saya ucap ni saya tak tahu. Saya baru pertama kali berucap atas pentas UMNO seumur hidup. Sebab selama ni kalau berucap pun atas pentas PAS, sebab tu PL dia duk ada lagi. So jangan pelik lah. Tuan-tuan, masalah yang kedua yang besar melanda umat ni, tuan-tuan tahu, saya pernah ditanya di Langkawi Bodin, siapa orang yang mula-mula dikafirkan? Tuan-tuan tahu siapa? Tuan-tuan siapa? Aku nak bagi duit. Tak tahu. Aku nak baliklah macam ni. Tuan-tuan, dalam sejarah Islam, siapa tokoh yang mula-mula dikafirkan oleh orang Islam tu sendiri? Sebab tak pelik kalau isu ni berlaku. Kalau isu ini berlaku di Malaysia, tak pelik. Sebab di antara tokoh yang mula-mula dikafirkan oleh sesama orang Islam, tidak lain dan tidak bukan Serena Ali radhiyallahu anhu. Siapa Serena Ali ni? Dia sahabat Nabi lagi. Kau pandai-pandai jawab. Kau jawab sekarang. Sahabat Nabi lagi siapa? Dia menantu Rasulullah, lagi dia siapa? Dia sepupu Nabi, lagi dia siapa? Dia pemimpin umat Islam. Tuan-tuan, pelik apa kalau kita kena kafir?
saya dah kena, Ustaz Patul dah kena, Tuan-tuan Malik semua dah kena. Eh, mudah no kau nak ngapi kau orang. Tuan-tuan kena singkap sejarah, kena singkap sejarah. Siapa yang mengkafirkan Saidina Ali? Bukan orang kafir. Kau jangan nak pandai-pandai tukar sejarah. Kumpuk korang. Siapa dia? Siapa? Tuan-tuan, orang yang mengkafirkan Saidina Ali, orang itu lebih alim daripada kita. Dia ni diutuskan oleh Saidina Umar untuk mengajar Al-Quran. Kau mengajar ke mana? Saya mengajar nak kena tangkap Ustaz Baru Tabari, mengajar kena tangkap sebelum ni. Sekarang ni boleh lepas. Orang yang diberi ruang, yang diberikan authority oleh khalifah pada ketika itu, orang itu mengkafirkan Saidina Ali. Kenapa dia kafirkan Saidina Ali? Tuan-tuan, isunya sama. Isunya sama dengan isu sekarang berlaku di Malaysia. Sama. Apa yang betul? Orang muda kena tahu. Kalau tidak, kau pergi sekolah balik. Isunya sama. Isunya ialah kerana mereka tak puas hati dengan Saidina Ali, kerana Saidina Ali tidak berhukum dengan hukum Allah terhadap pembunuh-pembunuh, pengkhianat-pengkhianat yang melakukan pembunuhan kepada Saidina Uthman radhiyallahu anhu. Mereka tak puas hati kerana Saidina Ali tidak mengambil tindakan yang tegas kepada Aisyah radhiyallahu anha dalam perang Siffin, perang Jamal, dalam perang Jamal. Kerana itu, saya duk baca-baca, duk singkat-singkat balik sejarah, tengok macam situasinya hampir-hampir sama. Hampir-hampir sama. Alasan dikafirkan Saidina Ali kerana dikatakan Saidina Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Mereka bertemu dengan Saidina Ali, berkata kepada Saidina Ali, ala innal hukma lillah. Ingatlah sesungguhnya, berhukumlah kamu dengan hukum Allah. Dia pergi warning Saidina Ali, orang yang melihat wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tu baru nak mengajar itik berenang. Itik sejak dalam perut dia dah pandai berenang. Tiba-tiba engkau datang nak ajar itik berenang. Bangsa tak malu. Nampak? Tuan-tuan, akhirnya dia apa? Apa Saidina Ali jawab? Dan tuan-tuan, tolong kod jawapan Saidina Ali ni kena hafal. Tak hafal, tak boleh balik malam ni. Apa Saidina Ali kata? Kalimatul haq arada bihal batil. Betul ayat kamu tu betul. Beritahu dengan sahabat kita, dalil yang kau bagi tu betul. Betul, betul, betul. Tak nafi ayat Quran itu betul. Tetapi digunakan, dihujahkan untuk benda yang tak betul. Orang muda, kau faham tak? Kau mengundi tak? Dah daftar belum? Tak daftar, aku suruh balik aim, nyemak ke sini. Satu, berakidah. Masalah akidah, itu satu. Cepat mengkafirkan orang. Dengan, tuan-tuan, Nabi beri amaran, tahu tak? Jangan cepat-cepat, tapi isu ni dah macam mati, memang tak hidup. Dah pasal bila dia bangkit, kita libah. Tuan-tuan, saya dalam PAS tahap sejak 23 Jun 1993. Cik Nina dah lahir belum? Dah lahir. Berapa tahun? Datuk? 93, 20 tahun. Hampir 20 tahun. Tuan-tuan, saya nak bercerita pengalaman. Saya nak berhenti pukul 10.30. Tuan-tuan, saya cerita pengalaman. Saya minta sahabat-sahabat yang PAS, yang duduk dalam gelap-gelap tu dan yang curi-curi dengar tu, tolong ambil perhatian.
Ni aku nak cakap. Atau yang berasa nak tinggal kamnung sok pas, kau dengar ya lo. Saya ada banyak, ada beberapa perkara yang penting saya nak kata. Saya tak kata orang lain. Saya tak nak kata orang lain. Saya nak kata saya. Tuan-tuan, saya kenal PAS dan mula ambil perhatian tentang PAS seusia sekolah menengah awal lagi. Sebab tertarik dengan gerakan Islam yang dilaungkan. Itu saya tak lain api. Ustaz betul pun berkapas tak? Saya ingat Datuk Sarip pun silap tu berkapas juga kecil-kecil dulu kan. Okey, tuan-tuan. Selama itu saya kenal PAS berperingkat-peringkat. Duduk dalam pengajian, duduk dalam usrah, ada ceramah PAS, panjat pagar selama pergi dengar. Mati kami mati jihad, mati syahid, kau jangan main tu. Saya nak cerita apa-apa perkara. Yang penting sangat. Pertama sekali, selamanya saya tidak pernah berimamkan dengan Imam UMNO. Kalau terimam jadi imam, tobat aku tak jadi makmum. Sungguh. Saya duduk dalam saf tapi mufarakah. Tuan-tuan, saya nak tanya orang PAS dengan Merak ni, kau sama ke tak sama dengan aku? Kalau sama, dua kali lima. Cuma aku cepat insaf. Saya tidak berimamkan dengan Imam UMNO ni lama, tuan. Saya tinggal di Serdang pun lama. Dah tahu dah. Hari ni khatib UMNO. Imam UMNO. Aku Allah Akbar juga. Tapi nyempah. Tuan-tuan, Ustaz Fatul ada depan. Carilah. Akhirnya, sekarang ni saya mencari dalil. Saya nak mencari dalil. Sampai ke Mekah cari dalil, tak jumpa dalil. Dalil apa? Dalil yang membolehkan kita tidak boleh berimam dalam saf. Tak suka dengan orang tu, saya cari dalil supaya perbuatan saya itu dibenarkan oleh agama. Tak ada, makcik. Jangan cari pasal. Kau ada pun hadis palsu. Kau ada pun adik palsu. Suka tak suka dia jadi imam, kita dia Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Tanpa banyak bicara. Sebab Nabi menyebutkan ju'ilal imam li utammima bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti, bukan untuk dibantah. Ingat. Saya tak tahu selama ini, mudah Allah Subhanahu wa taala mengampunkan saya. Karena saya jahil, saya tak tahu. Sahabat-sahabat dalam lampas, tolong jawab ya atau tidak. Selamanya dan terpilih-pilih, kalau UMNO kenduri aku tak pergi. Kalau pergi pun tanya dulu, siapa sembelih? Tok Imam UMNO sembelih? Aku tak makan. Dengan bimbang tuan rumah, aku tak makan. Jimat hang punya lauk. Orang PAS Sungai Merap, tolong jawab. Betul atau tidak? Tapi kalau PAS baru ni tak tahu apa. Kalau PAS yang baru join PAS sejak 2008, PAS dah menang, tak ada cerita, tak ada cerita. Buang masa. Yang daripada UMNO masuk PAS, tak ada cerita. Ini PAS pure dulu-dulu. Kalau yang baru ni, dia tak tahu pengalaman, dia tak tahu masa tu. Masa saya ingat sekitar 90-an pun, 80-an pun, suasana terlalu panas. Tadi imam cerita, pergi sembahyang dua imam. Kadang-kadang lebih pada dua imam. Ni apa cerita? Nak satukan umat boleh begitu? Selamanya tidak akan berubah. Sebab itu dua. Sembahyang satu, kenduri satu. Nak menikah, tuan-tuan. Saya juru nikah. Sekarang pun belum ditarik balik tauliah.
Tak tahu lah lepas ni, tak tahu lepas hari ni. Sampai laporan, aku tak tahu. Aku kena pecat, Sahrum tanggungjawab. Tuan-tuan, saya bercerita pengalaman, saya tak nak reka cerita, saya tak dengar cerita orang lain. Ni saya, cerita saya. Version ni original. Tuan-tuan, datang seorang pemimpin PAS. Dia duduk dalam kawasan lain. Nak aku juga nikahkan anak dia sebab aku PAS. Dia berasa tak sah kalau Ustaz UMNO yang nikahkan dia. Juru nikah UMNO. Sini PPN, UMNO ke PAS? Dah PAS dah? Melepas korang. Tuan-tuan, tanya orang PAS betul tak betul? Kalau mereka beretikat sebegini, awas dengan akidah kamu. Tapi itu realiti yang saya hadapi. Saya tak nak cerita orang lain. Berdosa saya cerita orang lain. Cerita saya. Hampir tak percaya, mai lepas ni kita simbang. Saya boleh bagi banyak lagi bukti. Tuan-tuan, akhirnya ini apa? Inilah bibit perpecahan yang tidak ada sudahnya kalau tidak diselesaikan. Kenapa ini boleh berlaku? Kenapa ini boleh berlaku, tuan-tuan? Kenapa? Akidah. Kita terlalu cepat untuk menghukum. Orang yang tidak sealiran dengan kita, orang yang tidak sefahaman dengan kita, orang yang tak boleh berbincang dengan kita, orang yang tidak sepati dengan kita, kita rasa kita lebih Islam. Kita rasa kita lebih hebat. Tuan-tuan tahu, orang yang mengkafirkan Sayyidina Ali tadi, orang ini orang yang paling qari. Bukan qari lagi, dia al-muqri' lagi. Bacaan dia hebat, Quran dia hebat, hafalan dia hebat, solat dia hebat. Nabi SAW menceritakan kepada kita bagaimana kelompok ini datang selepas daripada selepas baginda. Nabi menyebutkan kepada para sahabat, mereka ini kalau dibandingkan solat kamu dengan solat dia, kamu itu kepada siapa? Kepada sahabat. Nabi cerita nak bandingkan solat kamu dengan solat dia lebih baik. Pada zahir. Nak dibandingkan puasa kamu dengan puasa dia lebih baik daripada puasa kamu. Faham ke tak faham aku nak cakap ni? Tak faham nak berhenti ke? Bagi Ustaz Patut bagi bagi faham ni. Tuan-tuan, rasionalnya berlaku daripada zaman saya alih sebab sekarang ni sama atau tidak? Yalah, tengokkan orang UMNO. Dia memperleceh, tengok watak dia dah peleceh. Dia lebih hebat sebab tampil berjubah, serban, lebih Islam, rampas masjid. Tuan-tuan, menghukum kita ni, kita ni yang tak berjubah, yang tak berserban, yang jarang-jarang ke masjid, kadang-kadang tak ke masjid. Kapih lalu. Tapi sekarang bahasa ni lunak. Bahasa dia lunak. Dulu kapih, sekarang lunak sikit. Mereka menjauhkan diri dengan kita dalam pelbagai. So, tuan, saya bayang, saya masih ingat di kampung. Memang, kalau mati pun UMNO, kau tanam sendirilah. Sampai dia cakap, kau tengok UMNO, mana ada apa? Siapa ada tokoh agama? Dia nanti kalau dia susah, cakap kita lah. Tahulah kita nak ajar. Biar dia mati, tanam sendiri. Berlaku, tuan-tuan, berlaku. Orang UMNO mati, huru-hara. Rempah yang cerdik-cerdik, yang alim-alim tu buat bodoh. Dandan start motor keluar. Dandan ada urusan kat luar. Ini contoh yang terbaik kan? Sungai Merap tak berlaku kot? Tak berlaku lah. Alhamdulillah. Belum lagi, jangan Datuk. Jangan berlaku. Jangan berlaku. Tuan-tuan, itu di antara bibit-bibit perpecahan. Jadi akhirnya nak satukan bagaimana? Nak satu bagaimana? Terdasar kita. Saya ingat saya nak berhenti dulu. Sebab kita ada sesi soal jawab. Tuan-tuan, tolong rangka soalan banyak-banyak. Sampai Ustaz Batu bagi tak boleh jawab, aku jawab. Kalau dulu tak jawab, tahun depan kami jawab. Boleh? Jadi saya nak beri ruang untuk sebab kita nak sesi ni lebih baik kita banyak soal jawab. Jadi tuan-tuan boleh
rangka soalan dan bertulis ataupun soalan langsung. Jadi insyaAllah sepanjang bijak saya pun saya ingat saya untuk pertama kalinya saya nak membelangkangkan kuasa MC yang ada. Saya dengan segala hormatnya terus menyebut Al-Fatih Ustaz Batubari untuk meneruskan ucapan. Saya dengan segala hormatnya mempersilakan.